Halo semua, kembali lagi di channel Cukai dan kali ini gue akan bermain AoV lagi dan kali ini gue akan pakai Wukong Kerasakti dan itemnya itu gue menggunakan item critical ya. Waduh, bukan dia, bukan si Dora ini ya, tapi si Wukong. Gue sebenarnya belum dapat Wukong tapi gue main gratisan dan ini dia itemnya, ini buat jungle dan war buat nambahin attack speed, lalu clave santi, status special attack. Skill stick ini akan mendapatkan critical rate yang sangat kuat guys. Ini akan kita bisa life steal di sini, mendapatkan attack speed juga. Terus di sini yang untuk memaksimalkan serangan kita ya, memakai pentakel. Terus untuk arcananya gue pakai critical coy. Nah ini gue pakai dragon claw semua, gue habis belanja ini walaupun satu ada yang belum, tapi ini sama aja sih attack speed. Ini pakai dragon claw dan di sini gue masih ngacak coy. Kalau kalian mau yang gak ngacak, kalian bisa lihat aja di sini rekomendasinya. Nah ini dia dragon claw, tron dan rampage ya, ini menambahkan critical rate semua. Lalu untuk apa namanya talentnya ya pastinya kita pakai punish karena kita akan main jungle bertani menanam semua tumbuhan. Waduh, oke, langsung aja kita ke gameplaynya guys. Oke guys, gua udah masuk ke gamenya dan ini aduh ngelag gitu ya. Aduh gimana nih, susah banget ya. Aduh lengket. Aduh udah setengah menit nih kita nggak jalan. Ayo kita bisa menang. Oke kita udah jalan lagi. Oke kita langsung aja ambil buff biru. Udah buff biru nggak ada coy. Waduh dicuri ya. Oke nggak apa-apa. Wis tim gue dapat first blood coy. Yoi. Kalau kita udah ketinggalan game 1 menit ya. Bodoh amat. Soalnya gue nge-lag nih mainnya. FPS gue cuma 30 terus. Gue lagi main pakai baterai A. Baterainya lowbat coy. Waduh. Dan kali ini gue akan bunuh creep dulu agar kita bisa levelnya melebihi tim musuh dan tim kita. Aduh. Terus ada batu coy. Nah, mantap. Gue akan bunuh creep terus agar dapat XP dengan banyak dan mudah. Oke. Lalu kita ke bawah, kita geng-geng dulu, geng-geng yuk, mantap jiwa, waduh, salah jalan coy. Oke kita bunuh-bunuhin dulu. Lalu kita akan membantu Wonder Woman di bawah sana. Nah kali ini gue enak banget ini itemnya, item critical coy. Yuk kita langsung ke bawah aja di sini. Wah Avahelnya kabur ya, kita bunuh ini dulu nih. Bunuh Uya Kuya, waduh, ini Uya Kuya guys. Mantap jiwa, oke. Lumayan dapat goldnya. Kita bunuh creep-creepnya dulu nih. Kita bersihin jalan dulu. Ada sampah nih, banyak banget ini. Aduh, oke. Upgrade level 4 kita udah. Upgrade level 4 sih. Upgrade skill ketiga kita udah level 4. Oke, wow, ada Senil di sana. Dia injek-injek pala gue ya. Waduh, songong banget tuh. Belum pernah gue injek lagi ya. Atau skill 1, 2, 3 nya gue nih. Buset dah, gue injek dah semuanya. Waduh, kita ambil buff biru dari musuh. Wow ada, mampus lo. Skill 1, skill 2, mantap. Skill 3, aduh mana gue habis. Anjay, gue gak ngeliat. Woy cabut. Woy bantu. Wah tolong. Oke untungnya ada Batman coy. Gue selamat guys. Oke gue recall dulu karena mana gue habis dan darah gue juga habis. Kita pre-order soul rival dulu. Wih anjay guys, ini kita jual-jualnya gak guna. Oke, ayo kita let's go. Di atas itu ada, di atas gak ada siapa-siapa. Waduh, kita bantu Batman dulu. Kayaknya gue akan farming dulu deh. Soalnya, wis Wonder Woman-nya pro ya. Dia udah dapat abyssal bayi. Padahal baru menit ketiga coy dapat abyssal, woi keren ya tim kita ya. Bodo amat, gua sendirian yang beban coy. Beban tim tuh gua ya. Bodo amat, gak apa-apa.
Lihat aja nanti damage-damage gue nih bisa 2 kali hit doang semati ya musuh-musuh ya. Oke, okay. Ini critical gue nih enak nih arcana gue dan item gue. Wah awas ya. Ada Natalia guys, Natalia yang membunuh Batman coy. Batman yang tadi bantuin kita. Jadi kita akan membalas itu Natalia. Gue ambil buff dulu nih. Buff musuh kita menculik-menculik. Wow ada, kok ini ya, malotnya farming coy. Oke, dia beda satu level ya. Dia level 5, kita level 6. Ada mangsa coy. Aduh, kita gak ada temen nih buat maju war. Ayo dong. Mampus lu, salah jejak lu ya. Salah jejak lu. Jaber. Anjay, gak ada bantuin coy. Waduh, my god, ada murat. Oke, muratnya ngilang coy. Ya, teman kita mati deh, itu skor. Sendirian coy. Kocak lu. Sendirian maju. Udah tau gue udah mundur. Gue ngambil mana buff dulu nih. Biar kita bisa mendapatkan. Biar kita bisa mengeluarkan skill tuh bisa sebebas-bebasnya coy. Gak habis-habis mananya. Gak sih bisa habis. Oke, di atas ada itu tuh apa namanya, Violet the Croyok coy. Kayak gue akan beli sepatu warbut agar kita movement speednya dan attack speed kita cepat ya. Kita bunuh-bunuh creep dulu agar semuanya habis dan kita kaya dari semuanya player-player di sini. Player-player anjay yang ada di sini ya. Waduh, mati ya Violetnya sama Senial. Kita ke tengah, kita ngumpet-ngumpet dulu. Kita bersih-bersih jalan dulu bareng Wonder Woman. Ini Wonder Woman kita ini pro banget. Oh my god, ada samping. Oke, sus. Oh my god, ada Maloch. Bantu saya, please. Wih, dia langsung ulti. Wonder Woman ulti langsung. Wih, tunggu Wonder Woman, mati aja kamu. Oh ya, gue ikut mati. Kabur, cabut. Oke, nice. Untungnya skill 1, skill 2 nya bisa untuk kabur guys. Lukong ya. Udah amat ya. Kita recall dulu. Wow, pada buka war woy. Lu telat woy. Gue dari tadi woy, buka war coy. Lu baru datang, mampus aja lu. Mati semuanya, bodoh amat. Kita bunuh-bunuhin semua dulu. Oke, kita dive tengah dulu nih. Violetnya dikeroyok coy. Siapa kayak menang? Apakah Violet aku murat? Tower kita hancur. Bantu gue dong. Oke guys, sorry guys kalau nge-lag gitu guys. Emang nge-lag nih. Jangan gue kuning, gak hijau-hijau nih. Waduh. Ini gue beli ini dulu apa nih? Love is Sanchi. Kita farming si ini apa namanya? Mic boost. Agar kita semakin lebih sakit coy. Oke, kita bunuh. Weh, jangan rebutan. Anjay, dia yang dapet tuh. Kita bunuh. Kuya. Tapi gua males. Ini gua bersih-bersih ya. Ini bersih-bersih. Lebih baik. Kebersihan adalah iman. Asik. Ambil buff musuh dulu. Kita menculik semua kekayaan dari musuh kita. Agar dia tidak mendapatkan kekayaan yang lebih dari Wukong ini. Wukong monyet sakti, keras sakti coy. Lakukan sesuka hati. Ahai, melindungi Bitsu. Bitsunya botak coy. Bus tower di sini enggak ada yang jagain. Woi, ada senialnya. Dia mau injek-injek pala orang. Gua injek balik, gua kabur. Oke, teman kita udah pada datang nih Batman. Batman aja Batman. Kita bunuh dia Batman. Ya, dia udah setengah, woi. Batman, ngapain lu melawan musuh tapi darah udah setengah. Kita bunuh habis aja agar kita mendapatkan XP dan gold untuk tim kita. Haha, bisa dekat coy. Sombongnya. Woi, Senil mau nyapa coy. Senil mau nyapa. Waduh, kita disampet coy. Tidak, mati semuanya. Oke, ada ini bocah nekat. Oke, gua kabur. Rame banget itu di bawah. Weh, Wonder Woman telat coy. Udah, gue recall. Ya, dikeroyok dia. Kasihan. Nasib ibu. Ibu Wonder Woman, waduh. Oke, Violetnya lagi nge-push tower guys. Sendirian coy, gak ada yang jagain. Mantap coy. Kita dive tengah dulu. Sambil membersih-bersihkan creep ini dulu ya. Oke, kita ke atas dulu. Di atas dikeroyok, bodo amat. Ngambil mana buff. Wih, tapi dia nge-kill ya.
Jago cuy Violet ya. Akil ya. Ya mati ya mama luch, luch. Di situ kita bunuh-bunuhin kerbil yang terpenting agar kita kaya melebihi semuanya, woi. Oke, skor 13-13 dan gue belum ngekill, gue belum mati, gue belum assist. Masih 0-0-0 gue. Gila enggak tuh? Gue level 11 masih 0-0-0. Oke, ada satu orang. Mangsa. Der, aduh gila, dilambatin. Der, mampus lu. Berapa hit doang itu, guys? Uy. Oh gila, damage-nya 1900, cuy. Ayo kita nge-push tower. Tapi gua enggak mau. Takutnya ada yang jagain. Ini kita bunuh Spirit Sentinel lumayan. Kita mendapatkan HP Regen. Iya, kita push tower lagi, kita bersih-bersihin sampah masyarakat ini. Dibawa lagi pada war. Bodoh amat, gua mau nge-push tower. Pastinya ada yang datang. Ada Maloch, ada Natalia. Kabur aja gua, ngilang pakai jurus. Wukong. Woi, ada mangsa satu. Mampus lu. Gila coy. Wah, ada si pala-pala injek-injek pala-pala. Mampus gua dikeroyok woi dari melawan anjay. Gua dikepung. Woi. Mati gua. Kepung gila. Coba kalau kita enggak dikepung, gua udah bisa nge-kill senialnya. Waduh. Capek gua ngomong terus coy. Ngisik sting dulu. Ini enggak guna. Bodoh amat gua rugi. Mending gua mau beli silk sting. String. Aduh. Skornya masih, aduh, musuh unggul ya skor. Bodoh amat, yang penting tower kita yang paling unggul. Tower gua yang paling unggul towernya. Kita hancur baru satu coy. Aduh, taraknya nge-push sendirian. Mati jiwa. Dia kabur. Udah, gak usah kita bantu ya. Biarin. Oke, kita disuruh ngajakin lawan ini. Dark Slayer. Nanti coy ya, tunggu item gua satu lagi selesai nih. Atau enggak gua udah kuat nih. Name gua udah critical terus nih. Mampus lu. Males aja udah gak berguna bagi gua ini. Gila, dia ngilang. Kabur coy. Eh coy, kuat. Wah, mati semuanya. Dia nge-heal. Oke. Gua mau ngumpet dikit lagi coy. Gua ngumpet, gua injek palanya. Nge-kill gua itu. Telat sih, cuma 2 orang doang soalnya kita nih. Ada yang membantu lagi pada sibuk sendiri. Wah gila ya, Violetnya ada level 15 baik. Cepet banget ya, farmingnya berat banget. Oke, Batman-nya lagi goblin. Batman-nya kocak coy. Lagi ngapain dia lagi kocak banget. Dia lagi bunuh, mantap jiwa. Kita baru ngekill 1, mati 2. Asisnya cuma 1, waduh gue ini banget ya. Apa namanya, beban tim, gila ya. Gue gak pernah ngekill cuma 1. Kerjaan gue cuma farming. Bodoh amat, gak apa-apa. Yang penting gue kaya. Enggak sih, masih kayaan Violet. Dia lagi Violet abisal terus dia. Oke, Celestine udah jadi, kita udah kuat ini. Critical gue, gue akan tunjuk. Baru gue mau nunjukin coy. Dibunuh duluan. Gila emang Violetnya coy. Kata gue nih Violet MVP nih. 2000, 1000, 1800, lumayan coy. Enak ini, kita bisa tinggal lagi di 2500. Ada Natalia di sana. Nih. Gila coy. Cuma ngoin skill 1, skill 2 mati semuanya. Ada lagi. Gue injek-injek kepala lu. Double kill. Tinggal gue injek-injek doang. Pak. Mati coy. Gampang banget, mudah. Ayo kita selesaikan. Ayo, tower sisa yang corok-corok semua ini. Oke, gue mau beli Omni Arm dulu nih. Agar kita bisa lifesteal ya, lifesteal.
agar kalau kita ngebunuh apa ngehit kita nambah darah, jadi kita nggak usah pulang-pulang. Terus tower nggak ada yang jagain, pada sibuk sendiri dia, musuhnya gimana sih, pada sibuk sendiri dia. Oke, nice. Wih, ada ini. Wah, beda jauh banget levelnya. Enggak sih, beda satu doang. Ayo kita bantu. 3 versus 1. Ah, lambat ini skill 3-nya ya. Ketiganya malat. Wih, gila Violet-nya jago. Wih, ada ini. Ada ini. Ayo sini. Ah, takut ya. Wih, gila 2700. Gila coy, 1000. Mantap ini item. Ayo gue incer bahkan lu, gue pembunuh archer dan magi. Ayo, mati lu. Bum. Anjay, gue mati. Gue alibi tadi coy. Gue mau bunuh archernya, apa gue bunuh magenya? Gue bingung. Nah gue kan pembunuh dua-duanya. Gue tuh pembunuh mage dan archer. Tapi gue bingung semilinya. Dan gue mati konyol. The best. Oke, bentar lagi gue akan. Wah, masih lama coy. Soalnya ada sendirian, gila dia bisa menang nih sendirian. Awas, mantap ditarik ya. Ditarik sama Wonder Woman. Ada Batman di sana, Batman gila coy, langsung ngekill ya. Ayo dong selesain. Dan mendingan kita attack Dark Slayer. Nih kalau item gua udah kebeli semua, gua udah bisa beli Dark bisa beli kan. Bisa attack Dark Slayer sendirian gua bisa ini. Mabuk gua. Oh, ayo kita attack Dark Slayer bertiga nih. Ayo gue mulai attack Dark Slayer ya. Semuanya harus bantuin. Oke, cuman satu doang. Bodoh amat, gak apa-apa. Yang penting nih dua-duanya hero farming, berarti kuat untuk ngebunuh hero-hero yang lagi di sini nih. Hero-hero hutan-hutan ini Dark Slayer. Oke, kebunuh coy. Mantap, kita langsung selesaikan saja nih game. Gila, gue udah main sampai 16 menit. Waduh, ngelag. Kenapa kalau main Dark Slayer langsung ngumpul di tengah-tengah? Bagaimana mencar aja? Kayaknya dia langsung menyelesaikan semuanya. Kita lihat attack kita cuma berapa itu doang. Langsung kita jeder. Ayo, aduh pusing. Pusing. Jeber. Itu gue nafsu coy. Terlalu nafsu. Kalau pakai gue habis bunuh Dark Slayer tuh, gue kayak langsung aja menangin. Jadi begitu. Nafsu gue. Ya. Bodo amat dah. Yang penting gua beban. Kita beli Fenrir tuh guys ini biar serangan kita menjadi maksimal. Wah, lagi ada pada nyelesain semuanya. Ayo, udah menang nih mah. Oke. Udah menang coy. Oke, jadi kesimpulannya adalah enggak ada. Setiap aja ini bahasa apa itu? Selalu seperti Wukong, melakukan sesuka hati, tidak ada yang melarang karena dia dewa. Nggak tahu dia apa, dia monyet coy, bukan dewa. Gua nggak tahu kisahnya. Bodoh amat, yang penting jangan lupa like, comment, and subscribe.